kalian semua. Jadi hari ini aku mau masak namanya selax. Selax Alaska dengan sayur. Jadi aku jelasin dulu, kalian bisa pakai ikan apa saja, ikan mas, ikan laks, ikan cuwe, ikan apapun yang kalian mau. Tapi saya bikin prosesnya itu dengan menggunakan oven. Dan kalian bisa digoreng juga, terserah kalian maunya gimana. Ini saya menggunakan selax Alaska. Dan ingin tahu seperti apa? Ikutin terus ya teman-teman. Okay. Jadi saya menggunakan minyak zaitun. Kalian kalau suka minyak zaitun bisa banyakin ya. Thank you.
udah jadi teman-teman. Ini ikannya asam manis gimana gitu ya. So sekarang kita jadikan satu dengan sayur. So teman-teman, sudah jadi. Enak sekali. Ini sangat sehat. Jadi saya tidak menggunakan micin sama sekali ya, MSG tidak ada. Pokoknya kalian yang sukanya ikan, atau mungkin kalian yang suka sayur-sayuran, ini bisa dicoba ya. Jadi ini masakan sangat sederhana dan enak. Kalian bisa gunakan ikan apa saja, dan bahan-bahannya juga gampang untuk dicari di Indonesia. Kalian bisa lihat kreuter butter ya, jadi mentega kreuter. Jadi kalian nanti bisa cek, saya tulis nama kreuter butter tuh bahasa Jermannya apa atau bahasa Indonesianya apa ya, gitu. Oke, sampai di sini dulu. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa bersyukur teman-teman. Sampai jumpa lagi di keluarga Bitri di Jerman selanjutnya. Dadah, stay safe, stay healthy, dan jangan lupa bersyukur.